Salam anak-anak, apa kabarnya? Ya pastinya sehat-sehat kan? Ya hari ini kita mulai ibadah sekolah minggu ya. Kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, kita teduhkan hati kita. Kita saat teduh, kita mau menyiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Iya, anak-anak hari ini kita mau nyanyi ya, kita siapkan hati kita ya, kita mau memuji Tuhan, kita katakan kasih Yesus indah, oh indah ya, kita nyanyi bersama-sama ya. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus. Iya, semangat indah, anak-anak. Oh indah. Kasih iya. Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Iya, terima kasih anak-anak ya, kita masih memuji Tuhan. Sekarang kita mau berdoa, kita mau datang kepada Tuhan. Tutup matanya, lipat tangannya. Ikuti lause berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur karena Tuhan memimpin, menyertai dan menopang hidup kami. Kami percaya Tuhan Yesus memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus ada di tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Iya. Anak-anak masih semangat? Iya, sekarang kita mau ada tantangan buat anak-anak. Lause mau tanya, anak-anak mau jadi apa? Ya, anak-anak pikirkan, anak-anak mau jadi apa? Ayo, Lause, Erwin mau jadi apa? Kalau Lause, kalau saya mau jadi guru. Oh, hebat. Lause, Asnida mau jadi apa? Saya juga jadi guru. Iya, jadi guru. Iya, kalau kita punya cita-cita, boleh malas-malas Lause? Tidak boleh. Oh, tidak boleh, harus rajin belajar, harus semangat walaupun lewat media. Ya, kita tetap semangat memuji Tuhan, kita tetap semangat untuk belajar ya. Kita katakan, kamu mau jadi apa? Iya. Kamu mau jadi apa? Jadi apa? Apapun yang kamu inginkan, harus juga keinginan Tuhan. Katakan, kamu mau jadi apa? Kamu mau jadi apa? Kamu mau jadi apa? Apapun yang kamu inginkan, harus juga keinginan Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan senang. Melakukan apa yang Tuhan senang. Merenungkan firman siang dan malam. Merenungkan firman siang dan malam.
seluruh hidup kepada Tuhan. Jadi pribadi kesukaan Tuhan. Katakan sekali lagi, Lose Erwin, kamu mau jadi apa? Kamu mau jadi apa? Kamu mau jadi apa? Apapun yang kamu inginkan, harus juga keinginan Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan senang. Melakukan apa yang Tuhan senang. Merenungkan firman siang dan malam. Merenungkan firman siang. Seluruh hidup kepada Tuhan. Jadi pribadi kesukaan Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan senang. Melakukan apa yang Tuhan senang. Merenungkan firman siang dan malam. Merenungkan firman siang dan malam. Seluruh hidup kepada Tuhan. Jadi pribadi kesukaan Tuhan. Iya, jadi pribadi kesukaan Tuhan. Jadi pribadi kesukaan Tuhan. Iya, terima kasih anak-anak. Iya, kita masih memuji Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan, ya. Siapkan hati kita, siapkan hati kita, pikiran kita. Kita teduhkan hati kita, kita mau katakan, Bapa, Engkau baik. Tuhan Yesus sungguh baik. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Ya, kita katakan, Bapa, Engkau baik. Selalu baik kepadaku, Bapakku cinta. Iya, katakan Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu selalu baik. Tuhan Yesus sangat baik mengasihi kita. Tuhan membentuk kita, buat hati kita menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Iya, katakan Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Selalu Bapakku cinta kau.
Halo adik-adik sekalian, apa kabar kalian hari ini? Wow, semuanya baik-baik saja ya. Lusa bersyukur sekali hari ini bisa kembali menyapa kalian dalam ibadah online hari ini. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan Yesus yang baik, karena terus memberikan kesempatan kepada kita bersama untuk memuji, memuliakan, bahkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, baiklah sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Lausa yang pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, meskipun dari rumah kami masing-masing. Tapi kami bersyukur karena kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Terlebih hari ini kami sudah siap untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kami yang mendengar, agar firman ini menjadi milik kami dan memberkati setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik sekalian, senang hari ini? Ya, pasti senang ya, karena hari ini hari yang istimewa bagi kita semua untuk bersama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Tahukah kamu bahwa hari ini Lause ingin menyampaikan firman Tuhan yang begitu istimewa? Ya, istimewa. Kenapa istimewa? Karena tentu firman Tuhan ini memberkati kehidupan kita semua. Hari ini kita mau belajar dari seorang bapak. Seorang bapak. Siapa ya bapak ini kira-kira ya? Lause sebutkan ya ciri-ciri dari yang orang kenal, dengan sebutan apa dia sering disebut ya. Nah, bapak ini seorang bapak yang taat dan setia kepada Tuhan. Taat dan setia kepada Tuhan, terus dia diuji oleh Tuhan. Karena Tuhan tahu bapak ini punya iman yang begitu kuat kepada Tuhan. Dia diuji dengan disuruh mengorbankan anaknya. Kira-kira tahu enggak siapa bapak ini? Oh iya, satu lagi. Bapak ini sering disebut dengan bapak orang beriman. Nah, pasti adik-adik tentu tahu siapa dia ya. Dia adalah Abraham ya. Nah, jadi hari ini tema firman Tuhan kita atau tema cerita kita adalah iman dan ketaatan Abraham diuji. Jadi cerita hari ini Lausa ambil dari kitab Kejadian pasal 18, pasal 21 dan pasal 22 ya. Nanti di pertengahan cerita ada bagian-bagian ayat yang akan Lausa bacakan ya. Nah, jadi Abraham ini dia mempunyai istri bernama Sarah ya. Abraham mempunyai istri bernama Sarah. Namun dalam pernikahan mereka, mereka belum diberi anak. Artinya mereka belum punya anak. Wah, sebagai orang tua tentu mereka ingin punya anak ya. Nah, suatu ketika Tuhan menjanjikan kepada Abraham, Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa Abraham akan diberi anak. Tuhan akan memberikan seorang anak kepada Abraham. Tentu ya, ketika mendengar janji Tuhan itu, Abraham sangat merasa senang ya. Wah, dia akan punya anak. Karena kalau Tuhan yang sudah berjanji, tidak akan pernah bohong. Dan Tuhan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Ya, meskipun mereka terus menanti-menanti janji Tuhan itu, belum juga Tuhan kasih anak kepada Abraham dan Sarah, tapi mereka tetap setia untuk menanti janji Tuhan. Sampai pada waktunya, adik-adik tahu, Abraham berusia berapa tahun ketika dia punya anak? Siapa yang tahu? Pasti ada yang tahu ya. Abraham punya anak itu pada usia 100 tahun. Wah, 100 tahun? 100 tahun itu tentu bukan usia yang muda lagi ya, adik-adik ya. Ya, bukan usia yang muda. Itu usia yang sudah tua atau bisa disebut sudah jadi kakek-kakek dia ya.
baru punya anak. Tapi Abraham tidak marah sama Tuhan. Abraham tidak putus asa. Justru Abraham merasa sangat senang ketika dia tahu bahwa istrinya Sarah sedang mengandung, ya. Istrinya Sarah sedang mengandung seorang anak yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Nah, ketika Sarah melahirkan seorang anak, anak itu laki-laki dan mereka namai anak itu adalah Ishak. Ya, Ishak adalah nama anak Abraham dan Sarah. Semakin hari anak itu semakin bertumbuh, ya, bertumbuh, kemudian semakin besar, ya. Abraham dan Sarah sangat bersuka cita, ya. Mereka sangat menikmati kebersamaan mereka dengan anaknya, ya, yaitu Ishak. Namun suatu ketika, kembali Tuhan berbicara kepada Abraham. Tuhan meminta sesuatu kepada Abraham. Karena Tuhan tahu Abraham punya iman yang kuat kepada Tuhan, saat itu Tuhan ingin menguji ketaatan iman Abraham. Apakah Abraham tetap taat melakukan perintah Tuhan? Jadi Tuhan minta kepada Abraham supaya Ishak yang Tuhan berikan kepada mereka dikorbankan lagi untuk Tuhan. Ya, artinya Tuhan mau Ishak itu dikembalikan lagi kepada Tuhan, ya. Tuhan mau supaya Abraham mengorbankan Ishak bagi Tuhan. Wah, tentu ya, itu bukan hal yang mudah. Punya anak satu, kemudian diminta lagi oleh Tuhan. Bukan hal yang mudah tentunya, ya, bagi Abraham dan Sarah. Tapi karena Abraham punya iman yang taat kepada Tuhan, dia melakukan apa yang Tuhan suruh. Keesokan harinya, Abraham memanggil dua bujangnya, kemudian membawa Ishak. Mereka akan menuju tanah Moria, dan di tanah Moria itu ada sebuah gunung. Nah, disitulah Tuhan meminta supaya Abraham mempersembahkan Ishak untuk Tuhan. Ketika mereka sudah sampai di tempat tujuan yang Tuhan suruh mereka datang, ya, Abraham berkata kepada dua bujangnya, "Kalian tinggallah di sini, kami akan pergi ke sana." Kemudian Abraham membawa Ishak untuk pergi ke gunung itu, dan dia akan mempersembahkan Ishak untuk Tuhan. Kayu, pisau sudah dibawa oleh Abraham. Kemudian setelah sampai di tempat itu, Abraham mendirikan mesbah. Mendirikan mesbah, kemudian dia menyusun batu itu dengan baik, dan dia menyusun juga kayu-kayu itu di atasnya. Kemudian Abraham mengikat Ishak, dan Ishak dibaringkan di atas kayu itu. Nah, sebelumnya Ishak bertanya kepada Abraham, lo usah bacakan ya. Ayat 8, sahut Abraham. Lalu saya bacakan mulai dari ayat 7 dulu ya. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, bapa, sahut Abraham, iya anakku, bertanyalah Ishak kepada Abraham ya. Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk dikorbankan, untuk korban bakaran itu? Lalu sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Nah, jadi Ishak sempat bertanya itu kepada ayahnya, Abraham. Tapi ayahnya menjawab, Allah sudah menyediakan ya untuk kita korbankan kepada Tuhan. Nah, jadi ketika Ishak sudah diletakkan di atas mesbah yang sudah dibuat oleh Abraham, ya, sudah dalam posisi terikat ya, sudah siap untuk dikorbankan bagi Tuhan. Ya, Abraham sudah mengambil pisau ya, artinya dia akan menyembelih Ishak anaknya, ya. Namun berserulah malaikat Tuhan dari langit. Ayat 11 ya, lo saya bacakan ya.
Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahut Abraham, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Nah, wah luar biasa ya adik-adik ya, yang tadinya Abraham sudah hampir menyembelih si Ishak ya, untuk dikorbankan bagi Tuhan, tapi ternyata Tuhan sudah menyediakan korban itu, yaitu seekor domba jantan untuk dikorbankan bagi Tuhan. Adik-adik sekalian, di sini kita mau melihat bahwa iman Abraham yang begitu kuat kepada Tuhan itu teruji. Artinya adik-adik, Abraham ini sangat taat melakukan perintah Tuhan, sekalipun memberikan kesayangannya untuk Tuhan. Tentu Ishak anak satu-satunya adalah kesayangan bagi Abraham dan Sarah, karena mereka baru mempunyai anak satu, tetapi Tuhan sudah meminta anak itu kembali untuk Tuhan. Tapi Abraham tidak pernah menolak. Abraham tidak berkata, aku tidak mau memberikannya untuk Tuhan. Tidak, Abraham tidak berkata begitu. Tetapi justru Abraham melakukan apa yang Tuhan minta. Abraham mempersembahkan Ishak untuk Tuhan. Tetapi karena Tuhan Yesus begitu baik, ya dia sangat baik kepada Abraham. Dan bahkan dia sudah tahu, dia tahu bahwa Abraham memiliki iman yang begitu kuat dan taat kepada Tuhan. Tuhan menyediakan korban sebagai pengganti Ishak, yaitu seekor domba jantan. Ya, akhirnya Ishak tidak jadi dikorbankan untuk Tuhan, tetapi sebagai gantinya adalah seekor domba jantan. Oke, adik-adik, kita juga harus taat kepada Tuhan. Kita mau belajar dari seorang Bapak Abraham ini, yang memiliki iman yang begitu kuat dan taat kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa taat kepada Tuhan? Lakukan perintahnya. Salah satu contohnya adalah beribadah kepada Tuhan. Ibadah kepada Tuhan adalah bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Kalau kita mau beribadah kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, berarti kita mau taat kepada Tuhan. Tapi kalau kita tidak mau beribadah kepada Tuhan, berarti kita tidak melakukan perintahnya. Dan berdoa, serta membaca firman Tuhan. Melakukan hal-hal yang baik bagi Tuhan. Kita melakukan dan kita melaksanakan tugas dan ketaatan kita di hadapan Tuhan. Adik-adik, maukah kamu taat dan setia kepada Tuhan? Mau ya, mulai hari ini dan seterusnya. Kita mau taat dan setia kepada Tuhan. Jangan bolong-bolong ya ibadahnya. Meskipun ibadah dari rumah, tapi kita tetap harus semangat. Ya, jadi yang sudah bisa beribadah di rumah masing-masing, yang sudah ada lausenya datang, juga harus tetap semangat ibadah di rumah ya. Dimanapun kalian berada, jika ada kesempatan untuk tetap melakukan ibadah, ikuti ibadah dengan baik, supaya kita melaksanakan ketaatan kita di hadapan Tuhan. Oke adik-adik sekalian, mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan hari ini. Jangan lupa minggu depan tetap ikuti ibadah online sekolah minggu ya. Kita berdoa, tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami sudah mendengar firman-Mu. Kami boleh belajar dari seorang Abraham yang memiliki iman yang taat kepada Tuhan. Kami juga mau taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus, berikan kami kemampuan untuk kami mau taat, untuk kami tetap taat dan setia kepada Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini memberkati kami semua, sehingga kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan, dan kami juga dapat berbagi firman kepada orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.